Galih Ginanjar mengatakan tidak ngerti dengan dakwaan jaksa. Sehingga kami mengambil kesimpulan kami akan mengajukan keberatan atau eksepsi. Ya, setahu saya sih baik-baik aja ya, gitu. Karena kesibukan kali ini Bebi Kumalasari tidak hadir, itu memang sudah dikonfirmasikan ke kami bahwa Bebi Kumalasari itu sedang ada aktivitas syuting. Gitu. The next mungkin besar kemungkinan akan hadir nanti sidang selanjutnya. Gitu. Mungkin ditambahkan kali. Kalau jenguk masih karena katanya juga katanya jenguk udah jarang banget udah jenguk hasilnya sendiri, itu benar nggak sih? Kami semalam masih sempat meeting untuk membahas persiapan sidang hari ini bersama BRB Kumalasari, dan justru Mbak BRB support gitu loh. Dan memang pada saat sidang ini kami sampaikan bahwa ada waktunya BRB Kumalasari untuk dihadirkan. Dan pasti pada saat kesaksian yang bersangkutan, ya yang bersangkutan pasti akan membela suami yang bersangkutan. Bila mana perkara ini lanjut pada pemeriksaan pokok perkara gitu loh. Tapi bila mana perkara ini sesuai dengan apa kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan dan pengadilan mengalihkan ke pengadilan Cibinong ya, terjadinya lokus delikti dari perbuatan pidana tersebut, kabarnya menurut jaksa bahwa itu adalah sebuah tindak pidana. Nah, kita hormati hari ini bahwa ada namanya asas praduga tak bersalah. Galih Ginanjar belum dinyatakan bersalah dan menurut kami tidak bersalah. Nah, sebelum dilimpahkan ke ini, tetapi bila mana perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan Cibinong, nah tentunya memulai dari awal lagi. Itulah. Artinya itu sama yang disampaikan oleh rekan kami, Kang Erik, bahwa kita akan tuangkan dalam salah satu eksepsi kita gitu. Nah, dalam eksepsi itu kan kita tidak masuk dalam pokok perkara, tetapi seperti dijelaskan oleh hakim tadi bahwa eksepsi itu dalam pasal 143 itu tentang formil itu tentang identitas lengkap, tidak identitas jenis kelamin sama enggak, artinya sesuai tidak dengan ini. Terus pasal 143 huruf B itu dijelaskan bahwa cermat, tepat, jadi tidak kabur gitu loh. Jadi dakwaannya tidak kabur itu dipahami oleh terdakwa bahwa ini perbuatan yang dilakukan. Tetapi menurut seperti yang katakan oleh Kang Eri tadi, pada saat kami sidang, Galih Ginanjar mengatakan tidak ngerti dengan dakwaan jaksa. Sehingga kami mengambil kesimpulan kami akan mengajukan keberatan atau eksepsi.